Halo, what's up guys, ketemu lagi sama gue Ridwan, owner dari Bullshit Store. Dan ini dia 3 waistband terbaru edisi Oktober 2022 yang baru aja selesai diproduksi. Waistbandnya kayak gimana? Waistbandnya itu ada ini dia guys. Nih, ini adalah waistband yang lagi happening banget ya, karena desainnya itu kita ngikutin desain Sketch Sunday yang kemarin. Nyoba-nyoba Sketch Sunday bikin ini, bikin waistband, dan ternyata memang jadi best seller di sini, makanya kita produksi ulang tapi dengan brand Bullshit guys. Nah, mari kita ulas satu-satu waistband terbaru dari Bullshit edisi Oktober 2022. Yang pertama ada waistband yang kayak gini ya, bentuknya itu simple. Nah, waistband ini muat untuk kalian yang suka apa ya, nyimpen kunci motor, kunci mobil, dompet, kartu-kartu, rokok, korek, handphone, power bank, charger, ataupun ini apa namanya, TWS yang itu, yang AirPods lah, yang kayak AirPods kayak gitu nih, muat di sini. Nih, desainnya itu ada kayak gini, premium budget, dan di belakangnya itu ada ini guys. Nah, ini buat nyimpan recehan atau sesuatu yang kecil tapi pengen agak sulit dijangkau sama orang lain, karena yang bisa ngaksesnya cuman kita aja. Misalkan kalian mau nyimpan sesuatu yang sangat pribadi, contohnya mau nyimpan apa di sini, nyimpan alat kontrasepsi di sini misalkan, bisa banget guys. Nah, di sini buat recehan yang kecil-kecil, buat bonbon, nota-nota ataupun apalah yang kecil-kecil di sini bisa. Dan di sini di kompartemen utamanya, nah, tempat kalian nyimpan dompet, nyimpan kunci mobil, nyimpan rokok, power bank ataupun charger bisa di sini. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini kompartemennya ada 1, 2, 3. Jadi kompartemen yang pertama itu yang di depan. Oke. Yang di depan ini buat nyimpan sesuatu yang kayak kunci motor ya, di sini buat di depan ini. Atau mau nyimpan kartu-kartu kayak e-tol misalkan, atau e-money di sini bisa. Nah, untuk yang kompartemen utamanya biasa disimpan itu, nah di sini biasanya dipakai untuk nyimpan handphone, nyimpan charger, nyimpan AirPods, headset, apalah itu yang kecil-kecil bisa di sini. Nah, semua waistbandnya itu pasti ada kompartemen yang tersembunyi di belakang. Sekali lagi, ini buat nyimpan keperluan pribadi. Kalau misalkan cowok ya, buat nyimpan yang saya tadi bilang, buat nyimpan kondom guys, bisa di sini. Nah, jadi orang lain nggak akan tahu kita nyimpan sesuatu di sini guys. Nah, karena ini bersifat rahasia. Nah, ini yang paling best seller adalah yang ini, yang gede ya. Ini biasanya kalau saya pakainya yang gede seperti ini, karena saya barang bawaannya banyak. Karena waistband sebesar ini saya bisa nyimpan banyak barang. Nah, di sini karena kompartemen utamanya gede, itu bisa nyimpan dompet, kunci mobil, handphone, charger, bahkan sarung pun masuk ke sini. Karena kalau misalkan saya lagi pakai celana pendek pergi kemana-mana kan suka bekal sarung ya, buat sholat gitu guys. Kan saya orangnya lagi sholat ya guys, jadi bawa sarung ke sini. Dan kalau misalkan di belakang di sini bisa nyimpan sesuatu yang pribadi. Tapi kalau saya nggak bawa kondom guys, masa bawa kondom di sini? Bawa sarung, bawa kondom, nggak apa ya, berkontradiksi sekali. Nah, kalau misalkan yang di depannya bisa dipakai untuk menyimpan kartu-kartu kecil guys. Dan ada juga ini lubang buat headset. Dia headset yang masih pakai kabel, atau misalkan power bank disimpan di sini. Lalu lubangnya ini buat kabel. Nah, jadi kalian bisa ngecas ini power bank di sini, kabelnya keluar dari sini, handphonenya di sini. Nah, itu bisa digunakan lubangnya. Dan kualitasnya ini semuanya dibuat dengan kualitas yang bagus. Kalau Bullshit bikin barang itu nggak mungkin pakai bahan yang jelek, yang kaleng-kaleng. Tentu aja pakai barang yang bagus, bahannya bagus, dan yang paling penting sih awet. Ini bahannya Cordura. Kalau yang ini bahannya apa ya namanya? Dan itu bahannya naon mungkin? Yang kayak gini bahannya apa? Bimo. Oh, Cordura Bimo. Nah, Cordura Bimo ini guys. Dan ini ada busanya tebal. Bisa dipakai kalau misalkan lagi di perjalanan, ini bisa dijadiin bantal juga guys. Karena ini ada busanya, jadi
empuk gitu guys. Buat kalian semua yang tertarik dengan waist bag terbaru dari Bullshit, langsung aja order di Shopee. Shopee Bullshit itu namanya Bullshit Official Shop atau Bullshit Store Bandung. Cari aja Bullshit Official Shop, itu ada di Shopee Mall. Jadi Bullshit udah ada di Shopee Mall. Order aja di situ. Barang-barang yang dijual di situ adalah barang original lokal brand dari Bandung yang brandnya adalah Bullshit. Ditunggu adanya. See you next time in next video. Bye-bye.